Masih kesulitan bikin website? Udah, pakai template aja. Di sini, aku bakal kasih kamu rekomendasi 21 template website HTML plus CSS gratis yang udah sesuai sama berbagai kategori bisnis. Tapi, kalau kamu prefer membaca daripada menonton video, Jagon Hosting sudah sediakan link artikel di deskripsi video ini atau akses melalui link berikut. Punya website buat promosi nggak otomatis bikin orang langsung percaya sama bisnismu loh. Mereka pasti ngecek banyak hal, salah satunya tampilan visual. Makanya, coba deh pakai template website HTML dari Dimwagon. Dijamin bantu bikin websitemu keren dan kece. Rekomendasi pertama ada Titan. Sebuah template yang bisa kamu akses secara gratis tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Di sini, kamu nggak perlu susah payah belajar coding karena sudah tersedia berbagai komponen yang siap pakai. Kelebihan tersebut semakin mantap karena template website HTML CSS ini ditunjang dengan berbagai fitur berikut. Yang pertama, desain unik dan elegan. Yang kedua, formulir kontak. Yang ketiga, pengaturan Google Maps. Yang keempat, penghitung mundur. Yang kelima, blog dan portofolio. Dan yang keenam, kolom layout untuk mengatur letak konten promosi. Rekomendasi yang kedua ada Testy. Mau buka usaha kuliner atau kafe? Jangan sampai skip template HTML Testy ini, bisa bantu bikin calon pelanggan ngiler lihat menu kamu. Karena templatenya didesain spesial buat highlight makanan atau minuman kamu, biar makin menggoda. Fitur-fiturnya juga keren banget nih, cek deh. Yang pertama, navigasi bootstrap. Yang kedua, header hero. Yang ketiga, compatible banyak browser modern. Yang keempat, ramah SEO. Yang kelima, tipografi yang menarik. Dan yang keenam, dapat diintegrasikan ke akun media sosial. Nah, buat kamu yang pengen tahu rekomendasi lainnya, Jagon Hosting sudah pernah bahas rekomendasi 21 lebih template website HTML dan CSS gratis yang bisa langsung kamu pakai lewat artikel pada link di deskripsi atau link berikut. Buat kamu yang masih baru dalam dunia perwebsitan, aku akan jelasin apa itu web template. Web template atau template situs web adalah tata letak yang telah dirancang sebelumnya dan memungkinkan kamu mengatur konten halaman web dengan cepat. Kamu cuma perlu menyeret dan meletakkan elemen seperti blog, gambar, galeri foto, logo, dan lainnya ke dalam template untuk menjadikannya milik kamu. Dengan template situs web, sama sekali tidak diperlukan pengalaman pengkodean untuk membuat desain situs web berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan branding kamu. Meskipun bikin situs web dari awal kelihatannya ribet, tapi menggunakan template bisa membantu kamu memulai dengan cepat. Kalau kamu sudah memahami apa itu template website, kamu juga perlu memahami apa itu HTML dan CSS dalam fungsinya untuk membuat website. HTML atau Hypertext Markup Language itu bahasa yang dipakai buat bikin dan desain halaman website. Di dunia web development, HTML berfungsi buat nyusun struktur dan isi halaman web. Dengan memahami dasar-dasar HTML, kamu bisa bikin konten web yang rapi dan gampang diakses. Banyak orang yang mengira kalau HTML itu bahasa pemrograman, padahal sebenarnya bukan loh. HTML itu termasuk ke dalam bahasa markup. Bedanya, bahasa pemrograman kayak Python, JavaScript, atau C++ dipakai buat tulis logika dan bikin program yang bisa menghitung, bikin keputusan, atau manipulasi data. Sedangkan, HTML cuman buat nentuin struktur dan tampilan konten di halaman web. HTML nggak bisa bikin keputusan atau menghitung. Peruntukannya cuman buat ngatur kerangka konten yang akan ditampilin di browser. Nah, kalau udah ngerti soal HTML, kamu juga harus paham soal CSS atau Cascading Style Sheets nih. CSS berfungsi mengatur tampilan halaman situs yang udah dibuat dengan bahasa markup kayak HTML. Fungsi CSS itu buat pisahin antara konten dan tampilan visual di website yang pastinya bikin tampilan web jadi lebih menarik. CSS ngebantu web designer buat ngubah atau nambahin berbagai elemen dari teks, gambar, sampai latar belakang di halaman HTML. Contoh yang gampang dilihat dari CSS adalah perubahan warna teks di halaman. CSS itu pakai bahasa Inggris yang sederhana, ada aturan-aturan atau rules yang mengatur gimana tampilannya. Gimana cara kerja CSS? Jadi, pas browser muat halaman website, CSS langsung bekerja. Pertama, browser bakal muat file HTML dan CSS. Terus, browser bakal ngubah keduanya jadi dokumen objek model atau DOM yang mempresentasikan HTML dan CSS di memori perangkat pengunjung. Abis itu, browser bakal ngelakuin rendering, yaitu menerapkan pengaturan CSS ke elemen HTML biar tampilannya maksimal di layar pengunjung. Nah, untuk mengetahui perbedaan HTML dan CSS dalam pengembangan website secara lebih dalam, yuk simak pembahasannya berikut. Yang pertama, peran HTML dan CSS. HTML itu kayak kerangka rumah, tempat kamu nempatin semua bagian yang dibutuhkan. Sedangkan CSS itu kayak desain atau hiasan,
yang bikin rumah jadi lebih keren. Kamu butuh dua-duanya buat bangun website yang gak cuma fungsional tapi juga enak dilihat. Yang kedua, cara HTML dan CSS bekerja bersama. HTML dan CSS itu bekerja bersamaan. Saat kamu nulis kode HTML, browser bakal ngebaca elemen yang kamu buat dan nampilin di layar. Kalau tanpa CSS, browser cuma nampilin elemen-elemen itu tanpa desain atau layout yang oke. Pas CSS diterapin, baru deh tampilan website berubah sesuai desain yang kamu buat. Yang ketiga, contoh penggunaan HTML dengan CSS. Coba kita bayangin, website dengan struktur dan tampilan yang berbeda. Misalnya, di halaman utama sebuah website, HTML dipakai buat nyusun elemen-elemen kayak header, footer, dan menu navigasi. Nah, CSS ngatur biar headernya jadi biru, footer berwarna hitam, dan menu navigasi tampil di atas dengan ukuran font yang besar. Gimana? Sampai sini udah paham? Tenang aja ya sob, belajar web itu perlu proses yang panjang. Jadi teruslah berlatih dan nikmati perjalanannya ya. Dan kalau kamu butuh hosting dengan tim support 24/7 via WhatsApp, jangan lupa sama Jagan Hosting. Provider hosting dengan tim support yang selalu siap bantu kendala kamu kapan aja. Buat kamu yang pengen membangun website menggunakan template, kamu bisa baca rekomendasi Jagan Hosting terkait template mana yang cocok buat website kamu sesuai dengan fungsinya melalui link di deskripsi berikut. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen kalau punya informasi lainnya, jangan lupa share ke kerabat terdekatmu, dan subscribe!